Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdi Sambo yang juga menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat rencananya akan menjalani sidang etik yang digelar Polri pada Kamis 25 Agustus 2022. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo Selasa 23 Agustus 2022. Dedi mengatakan sidang etik itu sempat diagendakan hari ini, namun dia mengaku belum mendapat kabar dari Divisi Hukum Polri. Sambo dikatakan akan menyampaikan permintaan maaf kepada institusi Polri dan rekan sejawat, serta mengundurkan diri